Oke, kita akan coba memancing di sini saja. Iya. Oh, semoga saja kita mendapatkan ikan yang besar, teman-teman. Ini tempat apa? Ini bukan pulau ya. Kirain tadi ini pulau, teman-teman. Oh, ini sepertinya ikan besar, cuy. Ikan besar ini, teman-teman. Hai, teman-teman. Selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo, teman-teman. Selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini kita akan memancing di dunia Roblox. Ayo teman-teman, kita mulai memancing. Wow, tempatnya benar-benar keren, teman-teman. Melobi ada di pinggir pantai nih, dan di sini Melobi sudah memiliki alat pancingnya, dan Melobi juga memiliki tombak, teman-teman, untuk menombak ikan hiu jika kita menemukan ikan hiu, teman-teman ya. Di sini juga ada pancingannya, kita langsung mancing saja di sini. Nggak perlu lama-lama kita mancing. Wow, apakah kita dapat menemukan ikan, teman-teman? Kita lihat. Oh, ini. Oke. Dan kita harus menahan garis hitam itu berada di kolom hijau. Jangan sampai di kolom merah, soalnya nanti ikan kita bisa lepas, teman-teman. Ya, wow! Kita mendapatkan epic string, teman-teman. Apa ini, teman-teman? Oh, ada ikan pari. Wih! Ini namanya mancing mania mantap. Oke, teman-teman. Kita akan memancing lagi ya. Semoga kita mendapatkan ikan yang lebih keren dari ini, teman-teman. Mungkin kita bisa mendapatkan ikan legendary. Kita lihat saja. Pokoknya garis hitam itu jangan sampai berada di kolom merah, teman-teman ya. Kita harus mengusahakannya di kolom hijau. Jangan sampai lepas. Oke, ini dia. Ya, ikan biasa, teman-teman. Ikan common ya. Oke, kita akan mancing lagi, teman-teman. Ayo Melobi, semangat. Di sini pancingan ikannya kita memberi umpan menggunakan pisang, teman-teman. Bukan menggunakan cacing ya. Soalnya ini adalah trik rahasianya Melobi. Kalian pasti nggak ada yang tahu kan. Kita dapat ikan apa ini, teman-teman? New special discover. Oh, kita dapat ikan yang sama saja, teman-teman. Tapi yang di sini ada logonya small gini ya. Melobi juga nggak tahu apa, dan kita akan coba bagaimana caranya kita menombak. Oke, teman-teman, kita akan menyelam ke dasar laut. Di sini juga kita bisa menyelam sampai dasar laut ya, soalnya kita adalah setengah manusia ikan, teman-teman ya. Atau biasanya orang-orang menyebut Melobi ini adalah the next Aquaman ya. Oke, kita menyelam ke bawah. Di mana ikannya, kok nggak ada ikan, teman-teman? Oke. Ayo kita naik saja ke atas. Jangan-jangan nanti kita bisa mati lagi. Sudah sampai bawah tapi kita nggak menemukan ikan, teman-teman ya. Mungkin saja kita bisa menombak acak ya. Kita coba dulu menombak seperti ini. Dapat ikan kah? Gak dapat, teman-teman. Kita tombak acak seperti ini gak bisa, teman-teman. Oke, kita akan coba keluar dulu dari sini, dan kita akan naik lagi untuk memancing, teman-teman. Nah, kita akan coba memancing lagi di sini. Dan ngomong-ngomong, di sini juga kita melanjutkan episode yang Pandu Gaming tentang memancing ya. Jadi kalian juga jangan lupa untuk nonton di channelnya Pandu Gaming, teman-teman. Oke, ini dia, teman-teman. Sedikit lagi kita akan mendapatkan ikannya. Sepertinya ikan biasa nih, teman-teman. Kita lihat apakah ikan biasa. Oh, rare, teman-teman. Wow, bluefin tuna. Kita mendapatkan ikan tuna yang rare. Keren. Pokoknya gak ada yang bisa ngalahin kehebatannya Melobi dalam hal memancing. Oh, ini lagi, teman-teman. Dapat serik lagi. Ayo Melobi, sedikit lagi kamu akan mendapatkan ikan. Tapi kayaknya ini ikan biasa, teman-teman ya. Ayo pancing terus Melobi. Nah, ini dia, teman-teman. Oh, kita dapat ikan. Tapi ikan kumon ya. Oke, kita akan coba lihat dulu di tas kita. Mana ikan-ikan kita, teman-teman? Loh, ikan kita cuma satu ini kah? Kita lihat dulu, ini satu. Cuma satu, teman-teman. Oh, mungkin di sini 1, 2, 3, 4, dan 5 di sini ya. Oke, teman-teman. Dan ikan-ikan ini juga kita bisa jual, dan kita bisa mendapatkan uang. Oke, kita akan menjualnya di sini, teman-teman ya. Kita akan jual ikan kita, mungkin yang common ini saja, satu. Nah, selanjutnya yang common small torut ini. Kenapa small torut? Yang ini torut. Padahal namanya sama saja, teman-teman. Tapi kita jual saja ya, bodo amat, teman-teman. Mungkin yang rare dengan epic ini kita tidak jual ya. Soalnya ini kita memiliki akuarium sendiri di dunia kita, teman-teman. Ini benar-benar sangat keren sekali gamenya ya. Jadi kita akan masuk dulu ke dalam dan menyimpan ikan-ikan kita di dalam sebuah akuarium. Di sini kalau nggak salah ada ikannya Pandu Gaming, teman-teman. Mana ikannya Pandu Gaming ya, lu? Sudah nggak ada kayaknya. Oke, kita langsung pasang saja ikan kita sendiri di sini. Caranya kalian tinggal pencet edit ini, teman-teman. Oh, itu dia ikannya Pandu Gaming, teman-teman. Berada di situ ya. Kita akan coba pasang ikan kita ini di sini, teman-teman. Nah, terus ikan tuna lagi mungkin di sini ya. Oh, jadi kalau kita menaruh di atas, ini ikannya berada di atas, teman-teman. Kita akan ubah di bawah saja ya. Oke, ini dia, teman-teman. Wow, kita sudah memiliki 3 ikan, teman-teman. Kalau nggak salah kita juga bisa membeli dekorasi, teman-teman. Di mana dekorasinya? Oh, ini dekorasinya. Di sini kan kita memiliki uang 349. Jadi kita akan coba membeli tumbuh-tumbuhan di sini ya. Mungkin yang murah-murah dulu, teman-teman. Jangan yang mahal, nanti uang kita kehabisan lagi. Kita akan beli ini saja, dan kita akan menaruhnya di sini, teman-teman. Nah,
terus ini juga kita beli, kita taruh di sini, terus kita taruh di sini lagi supaya ikan-ikan kita sehat, teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman. Kalian bisa lihat, wow, benar-benar sangat keren teman-teman. Dan kita akan coba lihat lagi ada dekorasi apa lagi. Oh, di sini ada karang-karang gitu teman-teman ya. Kita akan coba beli karang ini dan kita pasang di mana ya? Oh, di sini. Nah, kita pasang di sini teman-teman. Terus kita pasang juga di sini, bisa nggak? Oh, bisa. Ternyata bisa di sini. Terus kita akan coba memasang karang ini, terus batu. Nah, di sini ada batu juga teman-teman. Kita beli aja ya. Kita dekorasi seperti ini. Nah, kita taruh di sini. Ya, uang kita habis. No! Melobi lupa teman-teman. Seharusnya tadi kita tidak membeli semua dekorasinya ya. Jadi uangnya Melobi habis deh. Di sini kita lihat ada apa teman-teman. Oh, di sini ada fishing rod ya. Kita bisa membeli skin ya. Kita lihat dulu. Di sini kita bisa membeli skin pancing maksudnya teman-teman. Dan di sini ada apa ini teman-teman? Swim faster ya. Kita lihat dulu kalau kita pencet. Oh, menggunakan Robux teman-teman. Melobi nggak memiliki Robux ya. Oke, kita langsung memancing saja teman-teman di sini ya. Ini malam hari. Biasanya kalau dulu Melobi memancing teman-teman, di malam hari itu adalah waktu paling tepat untuk memancing ya. Soalnya kita akan mendapatkan ikan-ikan yang rare pokoknya. Bahkan mendapatkan legendary dan epic teman-teman. Kita akan coba lihat. Oh, kita langsung dapat lagi teman-teman. Tapi yang common ya. Dan kalian komen di bawah apakah kalian pernah memancing juga teman-teman. Silahkan kalian komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe ya. Karena semuanya itu gratis dan kalian gak ada ruginya untuk like dan subscribe di channelnya Melobi teman-teman. Nah, kita akan mancing. Oh, di situ ada kapal. Woi, jangan mengganggu. Waduh, dan mengganggu. Nanti bisa-bisa ikannya Melobi lepas lagi. Nah, kita dapat ikan lagi teman-teman. Tapi ikannya yang common semua ya. Kita akan coba mancing di sini. Oke. Semoga kita bisa mendapatkan ikan yang rare teman-teman. Dan kalian komen di bawah juga teman-teman, ikan apa yang pernah kalian tangkap waktu kalian memancing. Silahkan kalian komen saja di bawah sebanyak-banyaknya. Karena semua itu gratis dan gak ada batasannya. Di sini kita dapat common butterfly fish ya. Butterfly fish ikan apa ini teman-teman? Kita lihat dulu. Ikannya sangat lucu teman-teman. Yeay, Melobi mendapatkan ikan ini. Kita memancing lagi teman-teman untuk mencari nafkah ya. Oke, kita memancing dulu teman-teman. Kita lihat kita akan dapat ikan apa lagi nih. Nah, kita menunggu. Oh, ini dia teman-teman, dapat ikan lagi. Kita harus menunggu sedikit lagi ya. Sepertinya ini ikan common teman-teman. Melobi pasti sudah menebaknya. Benar banget, tapi ini yang rare teman-teman. Oh, ini bluefin tuna ya. Dan di sini ada piala. Apa ini teman-teman? Oh, kita mendapatkan reward teman-teman. Jadi kita akan klaim, kita mendapatkan uang 50 koin ya. Dan kita akan lihat dulu di sini ada kapal nggak sekitar sini teman-teman. Kita bisa nebeng kapal soalnya teman-teman. Kalau ada kapal, sepertinya di sana ada kapal tapi kejauhan coy. Waduh. Jadi kalau kalian setuju Melobi untuk membeli kapal, silahkan like video kalian sekarang juga hingga menyentuh 1000 like lebih teman-teman ya. Ini dia. Oh, itu ada kapal teman-teman. Kita akan naik. Ayo ayo naik 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 cepat-cepat. Tunggu Melobi. Tunggu. Melobi ingin naik. Oke, kita naik di atas teman-teman. Ini dia. Kita akan memancing. Yeay. Ini sangat seru teman-teman. Kita memancing menggunakan kapal ya. Wow, dia sudah memiliki tombak teman-teman. Dan dia sudah good fisher ya. Level 19. Yang satunya lagi level 36 teman-teman. Di sini Melobi level 7 ya. Masih noob teman-teman. Dan kita akan mengikuti mereka. Kira-kira mereka akan mancing di mana teman-teman? Ini jauh banget coy. Waduh, tempatnya misterius banget kelihatannya ya. Dan mereka sudah turun di sini. Kita lihat mereka akan kemana teman-teman. Dia ingin mencari sesuatu sepertinya. Tapi Melobi akan mancing di atas kapal saja teman-teman. Soalnya Melobi sedikit takut nih dengan air. Kita memancing. Oh, dapat ikan teman-teman. Kita akan pancing. Ini dia teman-teman, kita mendapatkan ikan. Sepertinya besar nih. Ayo Melobi, pancing ikannya. Kita akan mendapatkan ikan ini teman-teman. Kita pancing. Oke. Oh, dapat legendary red rockfish teman-teman. Oh my mom. Like video kali ini sekarang juga agar kita mendapatkan legendary lagi teman-teman ya. Bener-bener luar biasa banget ikan-ikan yang ada di sini. Kita akan mancing lagi. Dapat ikan apa ini teman-teman? Pokoknya kita pancing saja sebanyak-banyaknya ya. Semoga Melobi mendapatkan ikan yang banyak teman-teman. Hey, berhenti dulu, nanti ikannya Melobi lepas nih. Waduh, dia nggak mau berhenti teman-teman. Gak apa-apa, kita pancing saja terus sedikit lagi. Jangan sampai melepas, ini berat banget teman-teman. Dapat epic lagi, new space teman-teman. Keren banget ya, kita mancing. Oh no, kita ditinggal teman-teman. Ini gawat, kita bisa mancing nggak ini? Oh nggak bisa teman-teman, ini bahaya. Gimana kita caranya pulang nih? Oke teman-teman, Melobi sudah hidup kembali nih. Dan kita lihat dulu di sini kita mendapatkan ikan legendary coy. Oh my mom, ini benar-benar sangat luar biasa lagi. Dan di sini ada epic teman-teman. Nama ikannya adalah pig ya. Di sini red rockfish, terus di sini ada ikan apa lagi? Di sini bluefin tuna ya. Ikan tuna, kita sudah memiliki banyak ikan tuna teman-teman. Dan kita akan coba menyimpan ikan-ikan kita dulu di akuarium kita ini.
ini teman-teman ya. Kita akan menyimpan ikan ini satu yang red apa tadi itu, red fish kalau nggak salah ya. Terus yang ini juga yang epic teman-teman. Kita sudah memiliki ikan legendary dan epic juga. Ini benar-benar sangat luar biasa. Di sini ikan tunanya kita akan keluarkan satu teman-teman. Soalnya kita akan menaruh satu-satu ikan saja biar banyak variasinya. Tapi mereka ini berantem nggak ya? Jangan-jangan nanti ikan tunanya dimakan teman-teman. Ikan tuna yang paling kecil di sini ya. Weh, ada pengunjung teman-teman. Halo. Semoga kau menyukai tempatnya Melobi. Ayo kita keluar dari sini teman-teman. Sekarang kita akan menjual ikan-ikan kita dulu di sini ya. Setelah itu mungkin kita akan mengupgrade pancingan kita teman-teman. Kita langsung sell everything saja. Nah, ini dia teman-teman. Kita mendapatkan uang 243. Wow, banyak banget ya. Dan kita akan masuk ke dalam sini. Kita akan mengupgrade dulu pancingan kita teman-teman. Nah, di sini kita akan coba mengupgrade satu yang ini, tapi ternyata nggak cukup uang kita kelihatannya teman-teman. Mungkin itu setelah itu yang ini juga kayaknya ya. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya kita langsung keluar dan langsung memancing lagi teman-teman agar mendapatkan ikan yang besar ya. Nah, kita mulai memancing lagi teman-teman. Dan ngomong-ngomong, di sini juga ada mapnya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri, di sini ada Eruption Island, di sini ada Shadow Isles dan ada Ice Shores ya. Di sini juga ada Monster Brook. Wow, banyak banget teman-teman. Jadi kalau kalian suka kita pergi ke tempat-tempat ini, silakan kalian like video kalian sekarang juga hingga 10.000 like lebih teman-teman ya. Dan di sini ada pulau teman-teman. Kita bisa pergi ke sana nggak ya? Kita lihat dulu arahnya ke sana. Oke, kita akan coba teman-teman. Ternyata di sebelah sana ya. Kita akan coba berenang untuk pergi ke sana teman-teman. Mungkin saja di sana banyak banget ikannya. Waduh, kelihatannya jauh teman-teman, tapi Melobi akan mencoba pergi ke sana ya. Let's go. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di sini. Sekian lama Melobi berenang hingga pegal-pegal nih tangannya Melobi teman-teman. Oke, kita akan langsung naik saja di batu ini ya. Dan ngomong-ngomong, kalau kalian bisa lihat di sini, kalian lihat teman-teman, Melobi hanya setengah perjalanan, Melobi belum sampai di sini teman-teman. Waduh, ternyata tempatnya sangat jauh banget ya. Oke, kita akan coba memancing di sini saja. Iya. Oh, semoga saja kita mendapatkan ikan yang besar teman-teman. Ini tempat apa? Ini bukan pulau ya. Kirain tadi ini pulau teman-teman. Oh, ini seperti ikan besar cuy. Ikan besar ini teman-teman. Like video kali ini sekarang juga karena kita akan menangkap ikan besar nih kayaknya. Ini ikan besar ini firasatnya Melobi nggak salah lagi teman-teman. Kita pancing terus sedikit lagi. Ayo Melobi. Wow, ini dia. Kita mendapatkan, waduh, ikan yang panjang ya. Ini ikan apa teman-teman? Silakan kalian komen saja di bawah. Kita mancing lagi. Kita harus mendapatkan yang legendary pokoknya teman-teman. Wow, jauh banget teman-teman. Ayo, kita harus mendapatkan legendary pokoknya teman-teman. Kita nggak boleh menyerah. Ini dia teman-teman, ini dia. Kita lihat, kita akan dapat ikan apa teman-teman. Semoga legendary. Oh, dapat rare teman-teman. Kalian lihat di sini ikan-ikannya benar-benar sangat luar biasa ya. Tadi ada dapat spesies baru, terus ada rare. Mungkin yang terakhir ini kita akan mendapatkan legendary teman-teman. Satu kali lemparan pancing kita langsung mendapatkan ikan teman-teman. Kita lihat, kita dapat ikan apa. Semoga dapat yang epic. Epic atau legendary? Legendary. Kita akan mendapatkan legendary ini. Oke, dapat ancaman teman-teman. Gak apa-apa teman-teman, kita sudah mendapatkan yang rare setidaknya di sini ya. Wow, ini lebih besar daripada kepalanya Melobi teman-teman, hingga menghalangi kepalanya Melobi ya. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Melobi menangkap ikan yang besar. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan subscribe. Bye-bye.